Kita niat puasa sebulan, nak niat hari-hari ke guanin? Gini, jumhur ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, wajib niat setiap malam. Neh, daripada maghrib sampai ke subuh tu panggil malam. Dalam mazhab Maliki, mengharuskan niat sekali saja pada awal ibadah puasa, iaitu malam yang pertama. Kenapa? Kerana bagi jumhur ulama, ibadah puasa ini ibadatun mustaqillatun, ibadah yang berlainan. Hari pertama Ramadan selesai, habis dah dengan berbuka. Esok nak sembahyang, nak ibadah satu baru puasa dua Ramadan, wajib niat baru semula pula. Faham? Macam orang nak sembahyang 4 rakaat 2 kali salam, tak boleh pakai niat pertama saja. Neh, rakaat yang ketiga keempat tadi kena niat semula pula pasal tak disalam dah. Adapun mazhab Maliki, sebulan itu walaupun kita tercelah dengan berbuka, dipanggil ibadat yang satu. Maka cukup dengan satu niat. Jadi kita ni sunat kita ikut pandangan mazhab Maliki, malam pertama kat gi niat sebulan. Niat agama ikut pandang muah asal makna sebulan, boleh. Kerana lepas tu ulama kata, nampak niat-niat ni seperti. Dia tak kata mesti gini, lain tak betul. Mesti gini tak, seperti ini. Jadi malam pertama aku berniat mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh tahun ini kerana Allah Ta'ala. Cukup dah. Maka pada malam-malam lain wajib niat juga. Tapi malam yang kita terlupa niat, sah kita bertaklid pandangan mazhab Maliki yang mengatakan kalau niat awal bulan sekali, niat seluruh bulan sudah memadai. Itu kelebihannya.